Oke okay guys, hasil sihir. Oke okay, kali ini kita lanjut game Konosuba Fantastic Day ya guys. Ya guys ya. Jadi di video kali ini tuh aku udah lama juga nggak main Konosuba Fantastic Day ini ya guys ya. Karena gimana ya guys ya? Jujur untuk gameplaynya sendiri tuh agak monoton banget sih guys ya. Monoton gitu-gitu aja gitu. Ya biarpun semua game aku tahu monoton semua sih guys. Cuman ya. Yang aku enjoy sih, ini kan aku karena nonton animenya juga guys, jadi aku masih enjoy aja sama gamenya ya guys ya. Dan menurut aku nih game banyak banget sih, untuk pemain baru tuh banyak banget hadiahnya sih guys. Dan untuk stage-stage-nya juga nggak gitu-gitu sulit-sulit banget guys ya. Nggak gitu sulit banget. Jadi di sini sebenarnya tuh yang susah itu ya guys ya, menurut aku tuh untuk naikin CP atau battle power dari tim kita gitu guys ya. Jadi aku masih cari cara ya, salah satunya ada yang bilang ke aku tuh link karakternya itu harus ini bang, harus naikin juga, sedangkan nggak aku naikin guys. Kenapa? Karena link karakter aku tuh masih jelek-jelek banget guys ya. Ini guys ya, di party ya, kalian bisa lihat di party ya, ini di party guys, kalian bisa lihat tuh ya. Linknya itu masih pakai yang banyak level-level 1 gini guys ya. Kenapa nggak aku naikin tuh? Karena mereka tuh nggak bintang 4 guys ya, jadi aku rasa itu kurang worth it untuk dinaikin guys, ya nggak sih? Nah makanya aku mau cobain untuk gacha kali ini ya, supaya dapat bintang 4 bisa kita pakai ke linknya, baru kita naikin gitu, kita maksimumin gitu kan. Jadi ya sudah lah ya, kalian bisa lihat sendiri guys, di sini tuh party aku tuh kecil banget BP nya guys ya, cuman 12.500 guys. Aduh itu kecil banget cok. Jadi ya sudah lah ya, kita langsung ke rekrut kali ini ya. Dan juga di sini ada Summer P2 ya guys ya. Yang kemarin tuh kan siapa namanya nih, yang kemarin tuh kita gacha nih guys ya, info ya, si siapa sih namanya, Melissa ya. Cuman kita dapatnya si Rin. Jadi kali ini ada si Darkness guys ya. Darkness ya, bagus apa enggaknya nggak tahu nih ya. Darkness truk naik sama si Union ya guys ya, Beachcomber ya. Tapi ya aku dapat semuanya, boleh lah guys, karena di sini game itu banyak waifu ya guys ya. Itu si Darkness kena ikat sama kena tentakel, malah kesenangan ya guys. Emang udah lain tuh otaknya ya guys ya, si Darkness ya. Oke, jadi kita langsung gacha aja di sini guys ya. Kita coba dapetin ya karakter-karakter yang kita butuhkan lah ya. Terutama karakter B4 guys. Aku juga dapat tiket B4 nih ya. Mana tahu bisa dapat cara yang bagus ya kan guys. Jadi kita ke, banyak yang bilang ke aku tuh gacha di apa juga bagus guys, premium recruit ya, karena untuk dapetin si Megumin yang explosive itu guys. Cuman gimana ya, kita gacha banner aja lah guys ya. Nah ini mana tahu dapat Megumin ini guys, kita coba lihat ya. Yuk kita lihat dapat siapa. Yun dapatnya, astaga, dapatnya malah si Yun guys, yang toketnya gede banget guys. Aduh parah. Jadi kita udah langsung coba, tapi lumayan lah bintang 4 ya guys ya. Kita langsung gacha di sini aja guys. Nggak tahu berapa kali guys ya. Aku ada 18.000 kristal ya, atau apa sih bilangnya itu guys. Kita langsung coba gacha di Darkness aja ya guys ya. Oke, jadi di sini Darkness. Nah, ini exchange apaan guys ya? Oh, nuker-nuker gini. Aduh, tapi kayaknya nggak bisa sampai segitu ya guys ya. Ya doain dapat salah satu aja lah guys ya. Kemarin dapat Rin ya, biarpun bannernya masih ada sih guys ya. Di sini kalau bannernya itu keluar lama banget guys durasinya. Ini berapa hari lagi sih? Lama banget guys ya. 3 hari 18 jam. Kalau ini 18 hari, masih lama banget ya guys ya. Jadi langsung aja lah kita mulai guys ya. Dapat siapa aja ya, terserah lah, yang penting B4 guys. Karena untuk ngelengkapi formasi dulu sih guys ya. Yuk kita lihat dapatkah. Please lah, jangan kosong begitu. Astaga, gacanya sumpah susah loh guys. Banyak cara baru sih, cuman aduh. B3 nya ada berapa? Ada 2 doang ya guys ya. Bener-bener ya, susah loh gacanya guys. Aduh, masa 18.000 gak ada dapet sih ya kan. 18.000 berarti gacanya berapa kali guys? 6 kali ya, 6 ya. Untuk dapat garantinya itu di berapa tadi? Susah ya guys ya. Jadi ini apa nih, Bounty Hunt? Ada story-storynya juga guys. Ini apa nih? Oh ini yang bayar ya guys ya, yang bayaran ya. Jadi langsung lagi kita ajar aja lah ya. Cancel dulu sekali guys. Jepret.
6 kali harusnya ya, 6 ya, 6 kali 3 kan 18 kan. Ini bagus nih guys ya, ada di belakang-belakangnya itu, harusnya bagus sih. Ada dong, pelangi. Bener-bener cok, gacanya susah banget anjir. Susah loh guys gacanya ya di game ini ya. Wah ampun dah, rate-nya berapa sih rate-nya, rate-nya itu berapa draw rate-nya? Hah? Untuk B4-nya itu loh. Susah itu gitu. 0,2 untuk B4. 4% guys, tapi susah banget ya. 4% guys, susah banget loh. Wah, parah sih guys. Wow, harusnya ada sih ya. Animasinya udah keren kali gitu guys. Nah, ayo darkness please. Darkness please. Oke, Yunyun. Aduh, jangan bilang dapat Yunyun nih guys. Sito besar nih guys, toket besar guys. Yunyun lagi darkness. Please. Aduh, siapa lagi nih guys. Bukan yang banner lo dapatnya lo. Astaga, suram. Susah banget guys ya dapetinnya ya. Ampun dah gacanya di sini guys. Apa kita tes premium sekali guys? Boleh lah ya. Kita tes premium sekali lah ya. Kesel guys gacha di banner tuh nggak dapat mulu, cok. Aduh, kosong lagi guys animasinya ya. Wah, nggak ada harapan sih. Aduh, suram guys ya. Kirain di sini bakalan bisa dapat si Mega Umin yang eksplosif. Sampah sih ini guys. Udahlah bodo amat lah ya guys ya. I don't care anymore guys. Dua kali lagi lah, dua kali multi lagi. Susah banget dapetin darkness-nya ya guys ya. Kosong lagi cok. Asli keren. Wah parah sih guys, rate-nya begini amat ya. Nah, coba langsung dari sini lah ya, terakhir guys. Dah pasrah. Kosong lagi cok. Susah guys ya gamenya ya. Susah gacanya guys. Wah, parah. Gacanya itu susah banget, cok. Gila, dari berapa kali ya? Ngumpulin segini banyak. Cuma dapat satu B4, anjir. Gak benar, anjir. Tunggu. Ini kita suges coba ya. Cuman itu doang yang ganti, guys. Aduh, gimana ya? Wah, gak tau lah, guys. Ini game bakalan aku lanjut apa enggak ya. Gacanya susah banget loh, guys. Ya. Memang benar-benar akun aku yang ngampas juga kayaknya ya guys ya. Atau aku yang ngampas gacanya ya. Wah, siap-siap dikatain lagi lah aku nih guys ya. Tapi ya sudah gak apa-apa lah ya guys ya. Jadi guys, mungkin segini aja videonya untuk game Konosuba Fantastic Days ya. Ini game agak monoton itu guys ya, yang aku bilang ya. Terus gacanya itu agak sulit banget guys. Sulit banget bahkan sih. Dan untuk guaranteednya itu harus 20 kali 25 kali multi, 25 kali 3 berapa guys? 3000 ya, 30000, 60000 ya. 60.000, 60 berapa pokoknya? Wah, gila sih. 60 berapa, guys? 75.000 ya, 75.000 sekitar segitulah ya, guys ya. Mahal, guys, gacanya ya. 75.000 kristal ini untuk dapetin guaranteed satu karakter tuh mahal sih, guys ya. Jadi ya mungkin guys segini videonya ya. Kalau kalian suka ya terserah guys, mau like, mau dislike, mau apa terserah ya, guys ya. Dan jangan lupa cek videonya, nanti aku taruhin video, oke? Okay? Bye bye semuanya.